napas. Bapak hari ini dan kemarin juga sudah berkeliling begitu Pak di Jawa Tengah. Bagaimana kemudian Pak Ganjar menentukan potensi suara, targetnya berapa? Oh, kalau yang di Sragen, Solo Raya, insya Allah solid, kita memastikan saja karena konsolidasinya sebelum saya datang mereka sudah bekerja. Seperti ada data partai pengusung dengan relawan, mereka sudah kompak. Bahkan beberapa di antaranya sudah membagi tempat ya, sehingga masing-masing sudah ada targetnya. Bahkan sampai target individu, umpama dari caleg mesti menargetkan berapa, dan kemudian ini mesti relate dengan hasil pilpresnya berapa. Nah, yang di PDI Perjuangan sudah di SK-kan. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang di P3, di Hanura, di PDU juga melakukan hal yang sama, sehingga kita bisa kompak. Dan masing-masing kita minta untuk menentukan targetnya, agar kita bisa memberikan subsidi suara kepada daerah yang lain. Jadi peta besarnya sih sudah ada. Pengalaman setidaknya di 2019 pernah kita lakukan. Kalau persentase di Jawa Tengah sendiri Pak, ada target khusus kan? Nah, nanti teman-teman TPD yang menyampaikan. TPC-nya ini beliau, Mas Bowoy nanti yang diseragin khusus. Mas Ganjar, kalau izin isu lain, baru-baru ini kan pasangan dari Amin sedang melakukan kampanye juga di daerah Jatuh. Baru di Jatuh khusus. Dia juga melihat ini memaknai bahwa Jatuh itu bukan hanya kandang dari satu partai saja. Mas Ganjar menanggapi hal tersebut seperti apa? Ya, kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas, saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya. Berarti tidak ada kekhawatiran ya Pak Ganjar? Oh, kita orang bukan orang yang khawatir, Pak. Kita orang-orang optimis. Ya, oke. Okay. Siapa? Oh boleh, nggak apa-apa. Dulu juga saya waktu pemilihan gubernur ya, posisi kita juga berbeda, berseberangan. Menang saya. Jatuh punya siapa tadi itu ya? Itu sama Wanto. Angel menang. Pak Ganjar, foto Pak. Selamat, Pak. Maaf. Selamat. Ya, selamat.